Welcome to Santun TV. Teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Terima kasih. Halo Lord Chuakaka, penguasa negeri Wakanda Forever. Dengar-dengar harga BBM di negeri Wakanda naik ya. Katanya subsidi BBM itu beban yang sangat berat dan menghabiskan anggaran. Pindah ibu kota gak berat. Hehehe, canda Lord, jangan baper ya. Oh iya, ini kan emot batu. Terus katanya subsidi BBM gak tepat sasaran, malah dipakai orang-orang mampu. Katanya BBM bersubsidi dipakai untuk mobil mewah juga ya. Hah, mobil pejabat Wakanda gak mewah. Lagian, kalau alasan menaikkan BBM karena banyak dipakai orang mampu, seharusnya solusinya adalah memperketat pengawasan penggunaan BBM. Blacklist saja jenis kendaraan mewah dan tak dapat subsidi. Bukannya malah bikin aplikasi. Nanti datanya bocor lagi, salahin kami lagi. Lagi pula, kok solusinya malah menaikkan harga BBM ya? Kalau harga BBM naik, otomatis harga kebutuhan pokok juga ikutan naik. Harga jasa juga naik. Hah, apakah semua ini sudah diperhitungkan baik-baik? Kok kalian yang salah hitung, kami yang nanggung? Lalu katanya kita mau dikasih bansos juga. Hore! Kalau gak salah, per orang $600 Wakanda. Hore! Yakin tepat sasaran? Maaf, Tono salah nanya. Yakin gak dikorup? Oh ya, katanya kalau BBM naik, solusinya pakai kendaraan listrik. Cie, kendaraan listrik? Tapi gimana mau pakai kendaraan listrik ya? Katanya perusahaan listrik rugi terus, padahal kita kan gak pernah ngutang. Telat bayar aja langsung didenda. Yang bikin rugi siapa ya? Lord, kami harus ngadu kemana lagi nih? Udah demo di kantor parlemen Wakanda, tapi Happy birthday to you. Mana nih katanya yang mau nangis-nangis?